Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang adalah merupakan satu institusi pondok dan juga tahfiz yang bermula daripada peringkat rendah dan menengah yang berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang di bahagian pendidikan dan juga bernaung sepenuhnya di bawah Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniyah. Beroperasi sepenuhnya di sebuah tanah wakaf hasil sumbangan daripada orang ramai seluas 5.4 ekar yang bertempat di Pokok Macang, Tasik Gelunggur, seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Secara ringkasnya, pembelajaran di sini adalah semua para pelajar diwajibkan tinggal di asrama serta akan diberikan tempoh untuk menghafaz Al-Quran selama 4 tahun bermula daripada umur 9 tahun. Dan apabila mereka sudah tamat hafalan secara sempurna, mereka akan dimasukkan ke bahagian pondok untuk ke peringkat pengajian kitab-kitab turas dan hafalan hadis serta matan-matan asas bagi setiap bidang ilmu Islam. Di sini juga mereka, para pelajar juga akan menduduki peperiksaan besar seperti SPM dan juga STAM sebagai wasilah kepada mereka untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi lagi. Sistem pembelajaran yang diperkenalkan ini sebenarnya sangat melengkapi keperluan semasa masyarakat sekarang dalam melahirkan modal insan yang mampu membimbing masyarakat di masa yang akan datang. Dalam tempoh 8 tahun penubuhan Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang ini, hasil daripada sumbangan orang ramai, kami telah berjaya menyiapkan raudhah, iaitulah tempat pembelajaran dan solat para pelajar, pejabat pentadbiran, dewan serbaguna, dapur dan ruang makan serta asrama sementara untuk kapasiti 60 ke 70 orang pelajar. Daripada keperluan semasa ini adalah untuk membina sebuah asrama sebagai tempat kediaman para pelajar untuk berjuang dalam menuntut ilmu. Ini memandangkan pelajar semasa kami sudah pun mencecah 54 orang dan tidak boleh menerima lagi kemasukan pelajar pada sesi yang akan datang. Jadi untuk itu, kami melancarkan dana pembangunan asrama yang kos pembinaannya dalam anggaran RM4 juta. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyumbang ke atas sumbangan wakaf serendah RM10 seorang. Walaupun ia kecil, tetapi ianya amat besar nilainya di sisi Allah SWT. Oleh itu, kami berbesar hati untuk mengajak semua untuk bersama-sama dengan kami untuk menjayakan misi yang besar ini untuk melahirkan ulama pewaris Nabi sebagai satu kebaikan bersama untuk masyarakat dan juga kebaikan untuk Islam itu sendiri untuk kita sama-sama berdakwah mengikut kemampuan masing-masing.